Sidang Kemuncak Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN ke-43 dan Sidang Kemuncak berkaitan bermula hari ini dengan tempuan menjadikan rantau itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo dan wanita pertama Iryana mengalu-alukan ketibaan ketua-ketua negara dan kerajaan yang menyertai Sidang Kemuncak ke-43 ASEAN di Jakarta. Pasangan itu secara peribadi mengalu-alukan dan menyapa para delegasi yang mula tiba di Dewan Pleno Pusat Konvensyen Jakarta kira-kira jam 9.35 pagi waktu tempatan. Perdana Menteri Laos Sonex Si Phandan, Perdana Menteri Kemboja Hun Manet, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Thailand Saron Charuen Suan, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tiba di Jakarta. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah diiringi Putera Abdul Matin kemudian menyertai perwakilan ASEAN. Perdana Menteri Timor Leste Zanana Gusmao turut menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 sebagai pemerhati. Berucap pada majlis perasmian itu, Presiden Jokowi menggesa ASEAN untuk terus bersatu dan tidak menjadi proksi kepada mana-mana kuasa. Dalam tempoh 3 hari akan datang, pemimpin negara-negara anggota ASEAN dijangka membincangkan isu-isu yang akan membentuk masa depan ASEAN sebagai sebuah komuniti dan sebuah institusi. Ini termasuk mempercepatkan langkah membuat keputusan dalam krisis dan kecemasan serta langkah untuk meningkatkan kapasiti ASEAN untuk bertindak balas terhadap cabaran yang muncul di rantau ini. Sidang Kemuncak tahun ini yang dipengerusikan oleh Indonesia bertemakan ASEAN Matters Epicentrum of Growth ditubuhkan pada tahun 1967. Kumpulan ASEAN terdiri daripada Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.